Hey masyarakat kece, balik lagi bersama Flo. Jadi di video kali ini Flo mau nge-review skincare yang udah lama banget nih, sekitar 3 bulanan Flo pakai. Ya kira-kira gimana sih hasilnya? Gimana sih khasiatnya? Apa sih yang Flo rasain setelah pemakaian skincare ini? Nah, ini dia, sesuai dengan judulnya Flo akan nge-review skincare Nourishkin Ultimate. Nah, di tangan Flo ini udah ada dua ya. Ada Nourishkin Ultimate sama Nourishkin New Formula. Yap. Jadi keduanya ini udah Flo pakai selama 3 bulan. Ya, 3 bulan lebih lah ya. Terus gimana sih hasilnya? Flo mau ngejelasin dulu tentang Nourishkin ini ya. Nourishkin Ultimate dan Nourishkin New Formulanya. Nourishkin itu telah dikenal dan dipercaya lebih dari 17 tahun oleh jutaan wanita Indonesia sebagai suplemen kecantikan dan solusi perawatan kulit dari dalam. Nah, Nourishkin ini sebelumnya juga memiliki variasi produk lainnya, yaitu Nourishkin Ultimate yang launching pada tahun 2006. Terus dia dikembangkan lagi nih menjadi Nourishkin New Formula pada tahun 2021. Sebagian varian yang diproduksi di Indonesia ini sudah halal MUI. Jadi tenang ya guys, ini tuh udah halal MUI. Nah, Nourishkin ini juga hadir sebagai solusi alami untuk memelihara kesehatan kulit dari dalam dan melengkapi perawatan kulit dari luar yang lebih umum dilakukan oleh masyarakat. Oke, jadi Nourishkin ini dia diformulasikan untuk jenis kulit berminyak dan berjerawat. Terus Nourishkin Ultimate dia juga diformulasikan untuk kulit normal dan kulit kering. Jadi tenang ya guys, ini bisa untuk kulit berminyak dan berjerawat, terus bisa untuk kulit normal dan kering. Jadi segala macam jenis kulit ini bisa gitu ya. Jadi Nourishkin Ultimate dan Nourishkin Ultimate New Formula ini adalah satu-satunya suplemen kecantikan yang memiliki kandungan hyaluronic acid yang bisa mengikat air sebanyak 6000 kali lebih banyak daripada kandungan lain, sehingga dapat sangat melembabkan kulit ya. Karena bekerja dari dalam, maka tidak hanya memberikan manfaat di bagian muka aja, jadi dia tuh memberikan manfaat ke seluruh tubuh. Jadi nggak hanya muka aja, dia ke seluruh tubuh guys. Ini oke banget ya. Nah, kandungan-kandungannya itu dia ada 3. Yang pertama dia ada dari marine protein dan kolagen. Nah, itu sangat diperlukan ya untuk kulit, untuk meregenerasi sel-sel kulit mati dengan tambahan asupan marine protein dan kolagen dari Nourishkin Ultimate, maka regenerasi kulit ditingkatkan sehingga mengimbangi laju degradasi akibat penuaan kulit. Oke, yang kedua ini ada dari oligomeric proanthocyanidins. Nah, dia itu merupakan sumber antioksidan yang ditambah dengan vitamin dan mineral sebagai antioksidan yang memberikan perlindungan terhadap kulit ya, terhadap radikal bebas, flek-flek hitam dan kerutan. Nah, itu bagus banget ya guys. Terus yang ketiga, nggak kalah pentingnya, dia itu ada herbal pelembab ya. Herbal pelembab ini seperti spirulina algae, Chinese pepper, rosemary leaf, red clover leaf, dan bilberry fruit yang memberikan kelembapan kulit dari dalam secara terus-menerus. Nah, ini bagus-bagus banget ya guys ya kandungannya. Nah guys, jadi pengalaman Flo selama 3 bulan setelah nyobain Nourishkin Ultimate dan Nourishkin New Formula, itu Flo udah cobain selama 3 bulan, Flo ngerasain banget, lembab banget kulit Flo, terasa tuh kayak elastis banget kulitnya, kenyal, udah gitu dia semakin bercahaya gitu ya, semakin kayak mencerahkan kulit juga oke banget. Terus dia bisa ngeglowingin kulit, jadi kulit tuh lembab gak kering, serasa kayak punya kulit sehat setiap hari. Ini enak banget. Dan guys, jadi skincare dari luar aja itu gak cukup, itu harus dilengkapi dengan perawatan dari dalam ya, kayak suplemen-suplemen ini tentunya. Terus Nourishkin Ultimate dan Nourishkin Ultimate New Formula, dia itu adalah suplemen kecantikan yang selalu dikonsumsi nih. So, Nourishkin Ultimate itu adalah satu-satunya suplemen kecantikan yang memiliki kandungan hyaluronic
aksit yang dapat mengikat air 6.000 kali lebih daripada kandungan lain sehingga dapat sangat melembabkan kulit ya, ini penting banget. Selain itu juga dia aman, praktis dan memiliki kombinasi yang unik antara grup nutrisi lainnya kayak antioksidan dan herbal pelembab ya, ini bagus banget. Terus gak usah khawatir, dia udah halal MUI, udah BPOM juga ya, jadi aman ya guys ya. Nah selain Nuriskin suplemennya, Flo juga pakai ini Nuriskin Beauty Care Anti Aging Series, ada facial foamnya, terus ada Anti Aging Series serumnya ya, Flo pakai keduanya ini. Nah, gunanya facial foam Nuriskin ini, dia itu membersihkan kotoran dan membantu menyamarkan garis-garis halus pada kulit dan terasa elastis, lembab dan halus. Ini mengandung peptide ya. Peptide itu dia dapat melembutkan garis-garis halus ya. Ini dapat menyamarkan garis-garis halus, dia bagus banget. Kalian harus coba ini. Dan juga Flo pakai yang serumnya, jadi habis cuci muka Flo pakai yang serumnya ini. Yang serumnya ini dia mengandung peptide juga, dia dapat menyamarkan garis-garis halus, dia mengandung whitening complex, jadi ini bagus banget ya guys. Tuh tutupnya, dia tuh pump, kayak di pump gitu loh. Nah wanginya ini enak banget. Ini wanginya benar-benar enak banget, dan bagi yang mempunyai penciuman yang sensitif, ini nggak terlalu keganggu banget ya. Ini enak banget wanginya. Terus kalian kalau misalnya mau tanya, ini Flo beli di mana sih? Ini ada di Kimia Farma terdekat. Jadi kan banyak tuh ya di dekat rumah kalian ada Kimia Farma. Nah itu di situ ada, beli aja di situ, udah ada di Kimia Farma lengkap ya guys ya. Terus jangan lupa follow juga follow Instagramnya Nuriskin ya. Ini Instagramnya Nuriskin, follow aja. Terus nanti Flo taro linknya di bawah di description box, oke? Dan tenang aja guys, dia itu udah BPOM dan udah halal MUI tuh. Dia udah ada BPOM-nya, udah halal MUI-nya juga udah ada. Flo rekomenin banget untuk kalian ya, untuk kalian beli dan pakai deh, coba deh ini. Bagus banget produknya. Itu aja yang bisa Flo share. Semoga bermanfaat. See you di video selanjutnya. Bye.